Haul Akbar Kubah Ampel terselenggara 2 hari, sejak Jumat 18 November hingga Sabtu 19 November 2022. Haul Kubah Ampel sendiri adalah Haul Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudor. Haul Kubah Ampel 2022 ini adalah yang ke-107. Acara ini berlangsung dengan 3 rangkaian acara. Yang pertama adalah rawah yang dilaksanakan di Jalan Petukangan Ampel, Surabaya. Lalu dilanjutkan keesokan harinya acara haul yang dilaksanakan di Kubah Ampel. Dalam haflah haul ini, hadir para habaib dan ulama dari dalam dan luar negeri. Turut hadir dalam acara ini Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, seorang mufti mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Para jamaah yang hadir berkesempatan mendapatkan nasihat dari mufti Mekah Al-Habib Umar Al-Jailani yang menyampaikan bagaimana perjuangan Sohibul Haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sebagai pencetus penyelenggaraan haul untuk pertama kalinya di Indonesia. Hadzal haul huwa al-mu'assis lil ahwal kulliha. Dan Al-Habib Muhammad bin Idrus huwa alladhi assasa hadhihi al-ahwal. Assasaha بادئا بحول المحمد الحبيب محمد بن طاهر الحداد وتوالت تلك الأحوال وهي سنة مباركة يقرها الشرع ويؤيدها وتؤيدها النصوص الشرعية Panitia menuturkan bahwa acara haul di tahun ini terselenggara setelah vakum 2 tahun karena pandemi COVID. Lalu baru terlaksana untuk umum pada tahun ini. Dengan faktor tersebut membuat komplek Ampel penuh dengan jamaah yang membludak. Alhamdulillah acara kali ini berjalan dengan sukses, aman, dan umat hadir rindu dengan acara kegiatan hall yang selama ini negeri kita terkena wabah pandemi secara internasional itu pandemi, dan alhamdulillah sudah berangsur membaik, aktivitas syiar-syiar dakwah ini berjalan dengan lancar, aman, tentram, dan alhamdulillah membawa keberkahan dari hal ini dengan insya Allah tahun depan makin banyak hadirin. Para jamaah juga menyambut baik dengan terselenggaranya kembali Haul Kubah Ampel secara umum. Alhamdulillah ramai lancar, banyak jamaah datang dari jam 6 ke sini, hujan tadi. Ya alhamdulillah jemaahnya banyaklah alhamdulillah. Dari jam 3 subuh terus jam 5 banyak orang di sini alhamdulillah. Tentang holar ini hujan deras tapi tetap ramai semangat karena kecintaan para muhibbin kepada beliau-beliau sendiri. Setelah dilaksanakan Haul Kubah Ampel, para habaib dan jamaah menuju lokasi selanjutnya untuk hadir di Maulid Akbar dalam rangkaian Haul Kubah Ampel ke-107 ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Acara ini terlaksana di daerah Wonokusumo, Surabaya. Hadir sadah, hadir khair sadah, kulil nas gadah. Mahabbatum sa'adah ala ya bakhti man zaharuhum bisidiki wa anda. Kita telah hadir di tempat keturunan Nabi, salah satu keturunan Nabi yang terbaik. Nabawi TV melaporkan.